Beredar di media sosial video seorang pria diduga orang dalam gangguan jiwa ODGJ ngamuk dan menebas polisi dengan parang. Insiden pria diduga ODGJ menebas seorang polisi itu terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Akibat insiden itu, anggota Polsek Tikala bernama Aibtu Malino Baginda alami sejumlah luka yang cukup serius, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Detik-detik saat pria diduga ODGJ menebas polisi itu pun direkam oleh warga yang berada di lokasi. Dalam video singkat tersebut, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa tampak mengenakan pakaian merah saat keluar dari suatu gang. Ia kemudian mendekati polisi yang berdiri di jalan dan menyerang mereka dengan senjata tajam berupa parang. Tembak, tembak, tembak.